Ya, buah saja selama seminggu. Sweet sedap anggur ni. Hey, what's up guys? Welcome back to my vlog. Nama saya Azim. Bila aku boleh sampai, boleh subscribe dan komen. Sila buat sekarang. Intro aku yang lama. Cringe gila. Kenapa aku buat? Sila follow saya punya channel kalau belum. Dan juga subscribe kalau belum juga. Hari ni, konten hari ni adalah konten aku nak buat. Aku macam tiba-tiba terfikir tau pagi tadi. Aku tengah makan buah tau pagi tadi. Lepas tu aku fikir, dan PKP ni berat aku macam dah naik gila. What if kalau aku makan buah aja selama seminggu, berat aku turun ke tak? Aku tunjuk kau berat aku berapa. Teruk gila weh. Berat asal aku sepatutnya dalam range 74-75 macam tu. So aku naik. Okay, kau tengok sendiri lah. Ni bagi aku kegagalan semasa PKP lah. 70, Allah dia naik. Okay lah, maybe sebab aku pegang. First aku pegang kamera ni, berat nak dekat almost 2 kilo. Aku dah makan aku punya lunch, dan aku dah minum air, dan aku belum buang air lagi. So that's why dia macam berat. Plus pahala aku banyak sangat. So sepatutnya 75, tapi tiba-tiba 80. Ha, so I need to do something with myself. So that's why aku nak pergi beli buah. Aku nak makan buah seminggu ni. Dia akan bermula daripada sekarang, saat ni. Sebelum tu macam biasa lah. Sebenarnya sebelum ni, memang cara aku buat kopi tu memang salah. Memang tak adalah salah, tapi aku pakai sikit sangat dose of coffee. So sekarang ni aku dah ada penimbang berat. Aku ambil mana penimbang berat? Penimbang berat ni aku jumpa tah kat mana-mana. So bila on, display dia dah barai, tapi masih boleh pakai lagi lah. So sejak ada benda ni, barulah aku punya coffee tu ada rasa lah. Oh macam ni rupanya kopi. Sebab sebelum ni aku letak air banyak gila. Lepas tu satu teaspoon aku letak apa benda. Jadi sebenarnya kena dalam 7-8 gram, which is 1 tablespoon. Sejak ada penimbang ni, aku automatic jadi coffee master. And taste aku nak 14-15 gram kopi macam tu lah. Tiba-tiba dah power kan. Macam dalam satu cawan macam okay, tu lah. Ni penimbang. Aku akan letak ni. Sudu mana sudu? Kopi yang aku dah grind tadi. Kalau masukkan kat sini. Ni adalah semua kopi yang aku dah grind. Satu sudu. Kopi grind ni, display dia pun nampak tak nampak kat sini. 14 gram. Tunjuk. Okay, dalam banyak macam ni. Dia cacat ni 11. Tapi sebenarnya ni 14. Banyak tau. Sebelum ni, video sebelum ni nampak macam TO tak cukup gula. Tak cukup gula. TO tak cukup serbuk. Lupa nak preheat aku punya French press ni. Tapi tak apa, nak letak. Letak. Nak letak gula sikit. Tu sudu. Terbanyaklah pula air gula. Macam ni lah aku buat kopi. Sekarang ni lah. Ni dia panggil apa? Americano. Ni baru lah, ada rasa dia punya mild, manis-manis, kopi. Ada rasa pahit, tak ada pahit. Dia macam tengah-tengah. Barulah kita boleh keluar rumah. Okay, jom kita pergi cari apa yang kita perlu. Kau ada baca komen orang ada cakap, oh dekatnya Jin drive dengan steering macam perempuan. Okay, biar aku explain kenapa aku drive dekat-dekat aku ke depan macam ni. Sebab matahari macam ni nampak muka aku. Kalau tak gelap, bila aku tengah bercakap dengan korang, aku akan ke depan lah. Nampak lah macam aku rapat dengan kereta. Tapi bila aku drive, aku akan ke belakang lah balik. Tolonglah jangan cakap aku drive macam perempuan. Aku drive satu tangan pun dah cukup laki dah. Korang boleh cakap aku drive macam perempuan? Hey, korang jangan nak menggelupuk. So sekarang ni misi aku adalah aku nak pergi Jaya Grocer sekejap. Nak cari aku punya coffee bean. Coffee bean baru kalau ada lah. Sebab aku tak rasa dekat tempat lain ada. Aku nak beli coffee yang dark roast. Sebab yang kat rumah tu medium roast. Aku nak cari buah. Tapi aku tak nak beli banyak lah. Sebab aku takut kalau hari ni je aku makan buah, esok aku dah tak jadi. So kita beli sikit-sikit. Tapi aku akan buat makan buah ni selama seminggu lah. Aku cubalah untuk turunkan balik berat pada aku. Sebab aku dah rasa berat gila. Aku duduk dekat kursi pun lemak kat tepi. Aku dah terkena kursi, so aku tak selesa. Ada orang gelakkan aku dekat komen tau. Hamdanmhazim, kenapa pakai mask 2? Ha 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 ha. Macam tak ada je. Ini coffee tree in one semua ni. Haa, ada. Kena ambil ni. Sebab ni je dark roast yang ada. Yang ni semua dark roast tu sampai 1 kg. Aku tak nak beli buat banyak. Try inilah. Kodi punya susu. Tak ada yang aku nak beli buah dekat Jaya Grocer. Aku bukannya marahin. Aku nak pergi singgah Giant sekejap. Nak pergi cari buah. Lepas tu kita balik rumah. Tolong ni nak makan buah apa ni? Aku tak tahu ni. So sekarang ni kita nak buah yang mana? Aku rasa Fuji Apple. Satu. Pear. Pisang berangan. Mangga dah ada banyak dah dekat rumah. Aku tak pernah beli dragon fruit dah. So aku tak tahu macam mana seedless punya grape. Tak tahu ada ke tak. Ni apa? Okay, ni stok untuk 2 hari, berat gila. Ada orang tanya macam mana aku buat efek macam bintik-bintik yang macam tadi aku buat. Senang je, kau pergi dekat kau punya. Contohnya, ini adalah aku punya footage. Footage ni tanpa sebarang color grading atau apa benda semua. Apa yang kau perlu buat adalah pergi dekat kau punya efek panel ni. Lepas tu search noise. Dekat tab noise and grain, aku pakai noise HLS auto. So, letak 5% grain. So, kalau play, dia macam. Lepas tu kau masuklah color grading. Ni semua aku dah buat lah.
jadilah macam ni. Dah simple macam tu je, tak susah pun. Hari ni aku malaslah nak bagi nasihat dekat korang sebab kita cecil lah hari ni. Hari tu kan aku ada beli buku yang online tu kan, dekat Book Access aku beli. Oh besar lah buku ni. Wah, buku ni dia hardcover dah. Patutlah berat, aku beli asal pasal buku berat. Tak pernah aku dapat buku yang berat. Hari tu aku beli RM9 eh. Eh RM7 ke berapa, tak sampai. Bapak best je. Tapi sekarang aku tengah baca buku lain. Eh sabar. Buku ni nama dia Innovators. Tak tahulah pasal apa, aku tak baca lagi. Aku akan baca buku ni nanti next week kot, sebab sekarang ni aku baru habis baca Skip the Line. Lepas tu aku tengah baca buku ni, The 7 Habits of Highly Effective People, 36 surat. Nanti aku akan update, tapi bukan hari ni lah, sebab aku rasa dalam 2-3 video ni aku banyak sangat bagi nasihat kat korang, which is aku nasihat orang tapi aku tak buat, so aku kena buat dulu. Dari hari tu lagi ada orang minta update pokok, so sebab aku dah lama tinggalkan. So aku nak tunjuk lah apa jadi dekat pokok aku sebenarnya. Tapi hujan, so mungkin nak tunggu hujan ni habis, tapi macam tak nak habis je ni, so aku tak tahu lah macam mana. Sementara nak tunggu hujan berhenti, kita buat coffee Starbucks lah. Aku nak rasa juga kalau buat sendiri jadi ke. So aku nak buat americano yang sama, sebab kita tak ada kebakaran lagi untuk buat cappuccino, latte apa benda semua. Bila dah power buat espresso dengan americano, baru kita belajar buat yang ada susu lah. Sekarang ni kita stick to that. Grinder ni aku tak basuh lagi tadi kan, aku pakai kan, sebab nanti nak kena tunggu kering. Lepas tu nanti bin melekat. Anyway, aku terlupa nak beritahu yang aku punya grinder ni dia boleh tukar dia punya size kalau aku nak fine ataupun nak kasar coarse eh. Tapi untuk French press dia sesuai yang medium lah, tengah-tengah. Yeah. Ah, boleh. Bau sikit. Bau dark roast lain dia, bau macam terbakar sikit. Sedap ke? Cuba. Color dia berbeza kan kalau korang tengok total. Wih, berpeluh tu. Oh, kalau roast ni dia lebih, yang ni kalau aku nak grind dia macam keras sikit. Ah, dia macam small gila. 5 minutes later. Apa yang ni? Tak siap-siap. Ah, okey dah settle. Oh no. Terpelantik kopi aku ni tadi. Tip balik apa yang mampu. Ah, hantar lah. Aku grind baru lah. Alah, bodoh lah. Kenapalah kele sangat. 10 grams. Beri aku. Ni aku ikut sukatan yang Starbucks bagi. Yang dia bagi tu adalah americano, bukan espresso. Kalau espresso kena kurangkan lagi air lah. Tapi kenapa aku pakai cawan ni lah? Kalau aku nak buat air panas, macam mana aku nak minum? Pekat. Aku kena tambah gula lah. Rich and caramelly notes. Dia tak pahit tau, tapi dia rasa strong gila dia punya coffee tu. Mungkin kalau tambah susu mungkin lagi sedap lah kot. Dia macam rasa kosong tapi dia rich. Ah, macam tu lah, rasa macam Mak Saleh. Betul-betul rasa Mak Saleh. Jangan lagi lah weh, aku tak tahu kau dengar ke tak suara aku. Tapi let's update lah pasal aku punya pokok. PKP sebelum ni aku ada tanam pokok seminggu, dua minggu macam tu lah aku tanam pokok. Tapi sekarang ni aku dah delete semua video tu sebab aku segan lah nak tunjuk yang aku tanam pokok, so aku delete. Tapi aku deserve untuk bagi tahu korang kenapa aku stop tanam pokok dan apa dah jadi dekat pokok aku. Tunjuk dulu ni tanaman-tanaman aku apa yang dah jadi. Punya carrot, tomato aku mati dah aku rasa. Aku pun tak sure lah mana tomato aku. Tinggal carrot je lah yang hidup. Tu apa? Kentang. Ni aku rasa sosial brows kot. Tak sure tu sebab dia punya tulisan pun dah tak ada. Nanti tiba-tiba tumbuh pokok betik sini, aku tak tahu macam mana boleh tumbuh. Jagung aku mati semua. Aku tak tahu dah jadi pokok apa. Beritahu lah kenapa aku dah tak tanam. Sebab reason dia, kamera aku LCD tu rosak sebab aku tanam pokok. Aku kotor-kotor tanah, air apa semua kena dekat aku punya kamera lama Sony. Kamera lama aku Sony A6400 rosak sebab aku dia kena air lah, tanah lah apa. Sekarang kamera tu aku hantar dekat Sony Center. Cerita dia tak boleh nak pergi nak ambil. Lepas tu aku beli kamera baru yang ni. Jadi untuk mengelakkan kamera baru aku ni pula yang rosak, ni aku stop. Itulah salah satu sebab. Aku dah malas lah nak kotor-kotor benda semua pegang kamera aku. Aku sayang kamera aku lebih lagi daripada aku sayang korang semua. Lebih lagi daripada aku sayang diri aku. Day 1 untuk aku hanya makan buah saja. Ni aku punya dinner untuk hari ni.